Nah, ini lur ya, kita akan belusukan lagi mencari sebuah situs zaman kuno. Jadi saya ini keluyuran ya, belusuk-belusuk di gunung-gunung. Di sini ada sebuah situs zaman kuno. Konon ini peninggalan zaman manusia purba yang berada di atas gunung. Nah, di situ konon itu ada rumahnya manusia purba ya di situ. Ini tempatnya itu ya, sangat menyeramkan. Jadi ini cuacanya itu sangat cerah sekali ini. Karena ini musim kemarau, gak ada hujan, jadinya ya panas seperti ini. Kita akan naik ke atas sana. Ini saya sudah menggos. Soalnya apa? Ini naik gunung. Naik gunung terus. Jadi kalau kesini, tenaganya harus fit. Kita akan menek. Ini tempat ini ya, seperti di padang pasir pawanas. Luar ya jagonge. Jadi saya di sini bisa melihat kota Jombang. Nah, ini saya di atas ya. Kita akan ke sana. Kita akan naik gunung terus. Ini wilayah perhutani ya. Ini kalau musim rendeng itu ditanami jagung. Kita akan naik ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu. Di sini ada rumah manusia purba zaman dulu. Nah, kita akan menek ya. Kita akan menek karena tempatnya berada di atas sana. Ini agak lunyu ini. Yo, serat-serut. Ah, di situ ada rumah zaman purba. Kita akan ke sana. Ini saya sudah menggos. Wih. Ah, di situ tempatnya. Ini tanjakannya sangat jelek sekali. Wih. Seperti ini ya kalau mencari situs di tengah hutan. Belusukan yang seperti ini kalau gak kulino nangis. Oe. Aduh, bakar ini rek. Kita akan menek. Ini saya nyasak. Awas akar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya menek sambil jerundul. Seperti ini perjuangannya. Ini kalau gak kulino nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Angel gejaan. Ngawunyu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada sebuah rumah di dalam batu. Tempat purba zaman dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ya ada rumahnya di dalam batu. Kita akan masuk ke sana. Ini habis dibakar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Assalamualaikum. Nah, itu ya, dilihat dari depan seperti itu. Ini habis dibakar ini. Banyak awunya. Assalamualaikum, ini pintu depan ya ini. Jadi tepatnya berada di dalamnya batu di atas gunung. Ini batunya seperti ada emasnya. Oh, seperti itu. Sebenarnya ini bisa naik lagi ke sana. Cuma itu tanjakannya sangat susah sekali. Kita akan naik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Dalamnya seperti ini. Jadi ini ketinggiannya sekitar 1 meter. Cuma di dalam itu banyak lorong-lorongnya ya. Banyak lorong-lorongnya. Di situ ada apa itu? Kelalawari. Di situ ada kelalawari. Assalamualaikum, Mbak. Itu penjaganya itu. Itu penjaganya ya. Jadi di atas itu masih ada lorong lagi. Nah, itu ada lorong. Ini ada yang bilang itu dulu dibuat pertapa prajurit-prajurit zaman kerajaan kuno. Jadi ini posisinya di dalam batu. Terus batunya itu seperti ada emasnya ya, seperti ini. Ya, seperti ada emasnya. Oh, ini ruangan khusus. Di sana itu ada sebuah pintu. Cuma posisinya itu ditutup ya, karena itu berbahaya. Makanya ditutup oleh warga. Loh, di situ ada lorong-lorong lagi itu tembus ke gunung lain di situ. Kalau dilihat dari luar itu sempit, padahal ini luas ya dalamnya. Seperti ini. Oh, ini jadi seperti ini. Gimana dalamnya? Dalamnya bagus. Ini seperti kok apa ya kayak begini. Nah, ini dalamnya. Jadi ini dari atas gunung. Jadi saya di sini bisa melihat kota-kota. Bisa melihat kota-kota ya di sini. Permisi, rayu-rayu. Ini saya bisa melihat kota-kota ya di sini. Ini saya bedidik. Aku bedidik di sini ya. Jadi saya bisa melihat kota Jombang, kota Lamongan, kota Tuban dari sini. Ini saya bedidik ya. Itu kota Jombang itu. Kota Jombang di situ. Itu pabrik-pabrik itu kelihatan dari sini. Terus tempatnya sangat indah sekali. Ini di atas itu Oasis. Ini saya bedidik. Jadi di atas itu ya, biasanya itu masih banyak ketek, bunglon, garangan itu masih banyak di atas itu. Cuma mungkin sekarang ini sudah pergi mungkin. Terus burung-burungnya juga banyak di situ. Nah, seperti ini. Gimana, indah kan? Indah. Aku mlebu ae, Gong. Yo gak sedeng berarti si cikuru aku berarti. Aku mlebu kok. Berarti kuru aku, Jan. Aku mangan sedeng 5 jane. Maruk. Wah, ini siapa ya? Keadaan dari atas. Senternya. Keadaan dari atas seperti ini. Wisis. Loh, sawane. Ya Allah, di sini nikmat. Nikmat sing gak kroso meniki iki. Seger. Merasakan nikmatnya di awal. Bisa melihat pabrik-pabrik. Di situ ada orang ngarit juga. Di atas itu. Anginnya semilir sekali.